Saya suka meniru seseorang seperti akhlaknya yang baik dalam ilmunya yang baik serta baik dari segi dia menggunakan pakaian tertutup. Tapi saya khawatir tentang hal itu karena anak takut kalau ternyata niat anak bukan karena Allah dalam meniru kebaikan itu melainkan karena senang meniru saja. Bagaimana cara menanggulanginya? Jawabannya, meniru itu tidak menunjukkan penyimpangan dari agama Allah. Menurut meniru orang yang baik akhlaknya itu ibadah. Karena kita meniru dia bukan karena dunia tapi karena kebaikan akhlaknya, karena akhlak tersebut dicintai oleh Allah, pakaian tersebut disukai dalam agama, maka kita menirunya. Maka ini justru merupakan pertanda kebaikan. Merupakan pertanda kebaikan. Umar Ibn Khattab itu beliau selalu berusaha meniru dan melebihi kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang ini menunjukkan bahwa beliau sendiri berbuat kebaikan termotivasi dengan kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "Ma sahabatku Abu Bakrin fi syai'in qat illa sahabatani ilaihi." Tidaklah aku berusaha, selalu berusaha untuk mendahului, mengungguli Abu Bakar dalam satu kebaikan kecuali dia selalu bisa mengungguliku. Kata para ulama, ini menunjukkan Umar Ibn Khattab sendiri itu menjadikan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq untuk memotivasi dirinya agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ini tidak tercela dan bukan merupakan keburukan.